Anda dan tim yakin bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka itu bermasalah? Ya, jadi kami yakin bahwa alat bukti yang digunakan atau yang dimiliki oleh kepolisian itu tidak cukup ya, karena Peggy Setiawan itu ya pada saat kejadian itu berada di Bandung. Nah, sehingga apa alat buktinya, petunjuk apa yang membuat Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka? Kalau Peggy alias Peron seperti dalam DPO ya, sebagaimana ditetapkan oleh Polda Jawa Barat yaitu daftar DPO Peggy alias Peron, oke, silakan. Tetapi Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron. Jadi ini error impersona, salah orang. Jadi bahasa awam salah tangkap ini. Itu yang membuat kami yakin karena dari saksi-saksi yang kami miliki ya, itu Peggy Setiawan berada di Bandung dan itu valid. Oke, baik. Dan di sini polisi penyidik memaksakan ini.